Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar kecantikan. Oke, yang pertama kalian siapin wadahnya. Nah, wadahnya itu wadah yang ada lubang-lubangnya kanan kiri. Setelah itu kalian siapin media tanamnya. Kalian bisa pakai kokopit. Setelah itu jamur yang bakalan kalian tanam kalian jejer-jejer di situ. Nah, untuk kokopit ini adalah sabut kelapa yang udah dihaluskan. Oke, selanjutnya kalian tutup sama coconut brown atau bisa juga pakai sabut kelapa atau sabut kelapa yang udah dihalusin. Kalian bisa pakai langsung di situ. Setelah itu kalian semprot-semprot kokopitnya sampai semuanya itu basah dan bisa lembab dan warnanya agak kecoklatan. Nah, setelah kecoklatan kayak gini, hampir menyerupai warna tanah, kalian pastiin dulu, kalian bisa pegang apakah udah lembab apa belum. Kalau udah cukup lembab, kalian bisa tutup dengan plastik. Nah, untuk nutup plastiknya itu, kalian cukup tutup bagian atasnya aja. Kalian bagian atasnya itu kalian tutup. Setelah itu muncul jamur. Nah, lama-kelamaan jamurnya akan membesar seperti ini dan kalian bisa panen. Kalian bisa panen jamur-jamur yang udah mulai besar ya. Terus kalian bisa budidayain ini di tempat mana aja yang lembab. Terus tempatnya ini gampang diakses dan pastiin tempatnya ini bersih. Oke, selamat mencoba. Selamat panen jamur tiap hari.